maksudnya itu harus dilatih gitu kan. Bapaknya kerja kemarin keluar kota ke Pontianak, mamanya ke Bandung. Jadi sama-sama kerja, menurutku sama-sama produktif, bagus lah. Kan juga kemarin dititipnya ke mininya, ke neneknya. Jadi iya, aman insya Allah. Insyaallah aman ya bang ya. Nah kemarin kan dititipin sama miminya tuh. Apa tau gak sih di sana tuh mereka ngapain aja atau ada kegiatan Bung, apa mungkin? Tolong master kegiatannya. Di mana? Pas sama Mimi, Aminanya. Oh tidur sama Mimi. Terus berenang, terus dijemur sama miminya. Positif lah semua kegiatannya positif. Best. Berarti aman-aman aja ya bang sama aman. Amina juga. Perkembangannya sendiri gimana nih bang Amina sendiri? Amina perkembangannya sangat bagus dan sekarang udah banyak respon, udah bisa tengkurap dan suka duduk-duduk sendiri, suka ngangkat-ngangkat badan sendiri. Kadang-kadang kita yang gak tega gitu. Kamu belum bisa duduk nak, tapi udah duduk. Bang Atta sendiri udah sempet ngajarin apa aja sih bang ke Amina tuh? Pucal kali ya, pucal. Apa ya nak? Ya enggak lah, lebih ke ngobrol gitu kali ya. Ngobrol pelan-pelan lah, jadi kan umurnya masih menuju 4 bulan. Belum bisa ngajarin gimana-gimana. Baru mamanya sih yang ngajarin tempurap. Karena dia lahirnya kayaknya udah kuat banget. Ada sendiri pernah coba buat mandiin nggak sih atau coba ganti popok tuh? Udah dong, udah mandiin popok. Walaupun tetap nggak tega ya. Nah setiap ganti popok tuh kayak rasanya masih seperti itu. Ada gimana nya tuh gimana rasanya? Kayak takut salah-salah sakit ntar kerasan atau lecet. Terus lebih takutnya di situ. Tapi ada merasa masih apa ya? Masih pengen merawat juga kan ya bang ya secara baik dan menunggu ke depannya seperti apa. Iya lah pasti namanya anak sendiri masa nggak dirawat ya pasti senang banget. Saya salah satu kebahagiaan hidup saya sekarang saya bisa merawat seorang anak perempuan yang punya maksudnya dia baik gitu. Umur segini jarang nyusahin, nggak nangis nangis malam-malam juga tidur nyenyak, nggak ada nyusahin gimana-gimana, nggak ada rewel. Blessing lah untuk keluarga staff dan anak family. Mungkin untuk kedepannya ada harapan gak sih kayak mungkin buat Amina mau di menjadi seorang penyanyi atau menjadi seorang apa gitu kan? Udah diarahin gak sih? Cuma sesuai anaknya aja lah, terserah mau jadi YouTuber, mau jadi apa. Tapi kalau memang dari lihat dari mamahnya, dari neneknya kan semua penyanyi, kakeknya semua penyanyi. Jadi ya kalau jadi penyanyi sesuatu yang bagus so, ya, karena punya mentor-mentornya langsung orang-orang terdekat di hidupnya. Terima kasih banyak. Terima kasih bang.